belok sono nggak boleh. Dilarang belok kecuali plat nomor ganjil genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sekarang saya lagi di Blok M. Sudah ditutup ya? Macetin mana ini? Pagi hari ini di hari yang cerah ini, yang lagi dingin-dingin gimana gitu. Dari kemarin masih hujan mulu. Kayak kenal ya tempat ini. Mana ya? Sono ya? Jalan akunya. Aku tahu jalan, ya Allah. Ini kemana ya? Gak tahu dah. Aku gak tahu jalan. Ini belok sono gak boleh. Dilarang belok kecuali plat nomor ganjil genap. Emang udah ganjil genap ya motor ya? Terbalik sini boleh gak sih? Apa dari putar balik ya? Udah putar balik sini aja deh. Oke, putar balik. Kalau dari sini mah tahu aku. Nah, ini tinggal lurus aja deh. Ya, di pagi hari ini di Blok M, sayanya baru nganterin si Om. Katanya mau kerja ke Cilengsi, mau nganterin ke Blok M, nanti lewat dia katanya naik bis atau naik apa, aku juga gak ngerti, gak paham aku. Ya, di pagi hari ini yang dingin-dingin, belum ada sinar matahari, udah jam hampir jam 7. Sebenarnya agak kembali kemarin hujan mulu sih di kota Jakarta, di Tangerang, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan hujan terus. Kemarin malam juga dingin banget, situasinya udah kayak di kampung aja di sini. Dingin, dingin banget di sini. Nggak tahu entah kenapa. Aku tuh bantu-bantu amat sih kalau pagi-pagi begini bikin konten. Jarang banget juga kalau bikin konten pagi-pagi. Dan pagi-pagi begini kamu tahu, aku belum mandi, sumpah. Pagi-pagi belum mandi, ya Allah. Lampu merah sama pecah. Eran. 2000 years later. A few inches later. Ah, gini dong yang lampuran hijau. Ah, dari tadi nggak hijau-hijau, heran. Wah, butuh apaan, Pak? Wah, kalau pagi-pagi begini enaknya itu sepi, tapi apa memang jam segini biasanya ramai sih? Kok pada sepi ya? Pada tutup? Emang udah libur? Oh iya, memang di lagi lockdown banget-banget sih ya di daerah sini, di daerah Jakarta. Nah, gitu dong, langsung hijau. Kamu harus perhatian sama aku, lampu merah. Hei, hei. Gak jelas ketiin aku juga, heran. Sekarang di blok A, tadi blok M. Kok blok setelah blok M, blok A ya? Harusnya kan MNOPG. Sutasoma. Gedung apaan tuh? Buat apaan gedung segede-segede? Kalau kanan Fatmawati, oke, kanan ini belum, kanan nggak boleh. Bukannya jam-jam kerja ini. Jam 6 ke atas kan jam kerja. Ya gini nih, kalau nggak ada TV di rumah nih,
Gak tahu berita apa yang terjadi di Jakarta, ada lockdown atau enggak, gak ngerti. Aduh, dari tanda kontrakan. Aduh. Asik, aku sukanya di Jakarta itu jalannya ya nggak terlalu mulus-mulus banget sih. Kalau petikungan itu enak gitu. Dingin, dingin banget hari ini, ya Allah. Ih. Rasa di kampung. Memang kayak di kampung sih. Kiri, lurus, nanti Fatmawati, ke kanan kita ke arah Cinere. Ya memang aku daerah Cinere, Ciputat, maaf. Daerah Ciputat, Pamulang, daerah situ-situ aja sih aku mainnya. Kalau ke Jakarta jarang, kalau nggak ada sesuatu yang penting-penting amat. Ya kayak beli apa, kayak kebutuhan, kebutuhan elektronik, kebutuhan apa namanya, baju. Kalau baju kan di Tanah Abang ya. Kalau Jakarta Selatan ngapain? Paling ya lihat-lihat doang. Kita naik Pondok Indah aja ya, lebih enak kan. Aku suka lewat Pondok Indah sih. Iya, lewat sini. Lewat sini tuh gara-gara kepotong yang di atas ini. Tahu kereta atau tram? Gak ngerti. Kayak LRT deh. LRT apa MRT ya? Kalau MRT kan bawahnya di stasiun. Ini juga jadi stasiun ya. Ya LRT ya. Hitungannya. Ih, masih merah juga kok klaks. Gak ada jalan aja. Klaksonin tuh bapak-bapak. Nah, ini udah nih. Ya, merah. Jadi merah sih. Di sini ini lampu merah lama juga ya. Topinya jatuh. Kaget aku. Asu. Ah, pagi-pagi dingin banget. Ini di mana ini Pondok Indah ya? Pondok Indah mau udah ada yang 3 ya sekarang ya. 3 berarti 1 2 1 2. Ini 2 ya? 1 2 3. Pondok Indah Mall. Ini baru kali ini aku ngelihat mall itu di atas jalan. Ya cuma di sini doang. Kalau aku yang lain nggak tahu sih. Kalau di kampung aku nggak ada pasti. Nggak segede ini. Nah, enaknya kalau jalan sini tuh ngebut. Apalagi jam-jam sepi. Aduh, gak kuat. Neng. Gak kuat, 100. 101 aja gak kuat. Ya soalnya aku pakai yang putaran bawah, gak jarang pakai putaran atas ya. Nanti settingan motor aku putaran bawah. Kalem lah kalau kebalapan pasti. Tapi kebalapan di jalan sih. Kebalapan sirkuit lah. Emang ada motornya? Kagak ada. Kalau lewat Cinere ntar macet gak ya? Widih udah pit. Wes, apaan tadi? Lubang, ternyata lubang. Waduh. Keren nih. Pagi-pagi sebegini. Kita lewat terowongan. Dan kenapa saya masih standar? Wow.
license. Ya Allah, kayak suruh harus pakai key gitu ya. Untuk pakai Windows license. Ya Allah, emang ada bayar apa? Heran. Ya udah, saya mau pamit undur diri. Kita udah di Ciputat, udah di dekat rumah saya, mau pulang, mau mandi, mau makan. Aku pun belum makan, belum mandi, pagi-pagi udah suruh berangkat. Aduh, udah kayak orang kerjaan aja. Udah kayak bekerja aja. Ya udah, saya pamit undur diri. Salam ya buat teman-teman. Terima kasih telah menonton, udah, terima kasih udah support, bantu channel ini, udah bantu lihat. Makasih, saya terima kasih. Salam dari Andika. Ciao. Assalamualaikum.